Ya ampun. Enak banget tapi ya. Lahap bener makannya nih. Iya, enak ya? Lama-lama abis nih di sini nih. Tapi enggak takut nih, ini kan banyak micinnya. Masuk generasi micin ya? Enggak, sebenarnya itu aku udah mau banget nih enggak makan ini, cuman karena udah dihidangkan di depan terus kalau udah kena makan ya enggak bisa berhenti. Tapi enggak takut nih sama micin. Soalnya nih banyak nih yang bilang bahwa kalau micin ini dampaknya nggak bagus nih. Katanya ada yang bisa membuat jadi lemot atau bodoh. Kalau gitu aku lemot nggak sih? Kalau gitu aku lemot nggak sih sebenarnya? Ada yang mau bikin nggak ya? Ini kan contoh ya. Nah, tapi ini kita mesti tahu nih benar atau tidak ya. Langsung saja kita undang Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Halo dok. Halo dokter. Oh, Dita. Aduh. Dari tadi ngemil terus ya? Iya, ya, maklum dok, enak banget soalnya. Iya, betul. Sebenarnya sih, aku tuh penasaran, kan kayak udah lama banget nih ya aku gak makan. Terus tiba-tiba sekali makan tuh kayak enak banget, terus nagih. Nah, itu tuh makanannya tuh lebih enak dan nagih. Itu fakta atau mitos gak sih? Itu adalah fakta. Fakta, kalau Anda makan seperti ini pasti gak berhenti makannya. Betul kan? Iya, bener-bener gak berhenti sih. Lupa diet langsungnya. Iya, iya, emang bikin gendut ya? Ya kalau banyak kalorinya besar itu digoreng. Nah ini kenapa nih dok, kalau penambahan micin atau fatin ke makanan bisa bikin makanan jadi lebih gurih dan enak? Ya jadi gini, mula-mula micin itu datangnya dari mana sih, kita kepengen tahu ya apa bedanya dengan garam, dengan gula, penguat rasa lainnya. Nah micin ini pertama kali ditemukan tahun 1908 oleh seorang profesor Ikeda dari Jepang. Dia nemukannya ambil ekstrak dari seaweed, rumput laut. Rumput laut dok ya. Nah, jadi begitu diekstrak, kok dia makan rumput laut ini kok punya rasa yang gak sama kayak garam, gak sama dengan gula, kok punya rasa yang berbeda, ini apa sih sebetulnya? Kemudian diekstrak, oh di dalamnya ada glutamat. Ya. Apa itu glutamat? Nah, glutamat itu adalah sejenis asam amino. Jadi intinya kalau disusun-susun nanti jadinya kayak protein. Iya. Protein itu kayak daging, telur, ikan, dan kawan-kawannya. Tapi bagus nih glutamat ini atau? Glutamat itu sebetulnya dalam tubuh kita itu diproduksi sendiri. Badan kita memproduksi. Maka disebutnya non-essential amino acid. Artinya asam amino yang badan kita bisa produksi. Satu hari badan kita memproduksi kira-kira 50 gram glutamat. Nah, ternyata glutamat ini itu juga banyak pada produk-produk yang alami. Jadi bukan cuma ada dalam bentuk kristal ini. Jadi contohnya ada di tomat, di asparagus, di daging. Dan katanya dok, bahkan ASI ibu itu juga ada glutamatnya loh. Betul sekali. Oh iya? Baru tahu. Belum jadi ibu kan ya? Belum jadi ibu, jadi nggak tahu. Jadi sekarang aku udah tahu nih. Yeah. Nah, sebenarnya aku penasaran nih, ini kan ini sama ya? Ini sama nggak sih dok? Atau ini tapi beda warna, itu beda kandungan juga atau seperti apa nih dok? Jadi kandungannya yang sama, jadi sama-sama mengandung MSG. Atau monosodium glutamat. Tapi apa yang membedakan kenapa dia bisa berwarna coklat dan yang itu bisa berwarna putih? Ya ini mungkin dikemasnya dalam bentuk kaldu-kaldu daging. Jadi kalau daging itu kan warnanya lebih coklat dan lebih kemerahan. Ya, sehingga menghasilkan warna yang beda. Kalau ini murni, jadi glutamat yang langsung dikristalkan dengan garam. Sodium glutamat. Oh jadi makanya, kandungan garam dan lain-lainnya semuanya sama nih? Ya sama, kandungannya hampir sama isinya ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa kalau kebanyakan makan makanan yang mengandung micin, ini bisa menurunkan kinerja otak. Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Jadi tenang Dita, tenang ya. Jadi istilah generasi micin itu memang menjadi satu tanda tanya. Jadi kalau gitu aku lemot bukan gara-gara MSG, kalau gitu gara-gara apa ya? Kita nggak lemot kok, keren banget, pintar. Gini, intinya gini, kalau Anda makannya sewajarnya si bumbu micin, micin ini kan sebagai penguat rasa, hanya menambahkan supaya rasanya menjadi pas. Tapi gitu kenapa sih dok ya, kenapa kayak di sosial media, di mana-mana itu kayak generasi micin itu kayak seakan kayak gara-gara MSG, micin itu kenapa sih dok? Gini, orang menganggap orang yang banyak makan micin, micin itu paling banyak dikemas dalam bentuk apa sih? Snack dok. Yes, snack. Nah, ini kan makanan yang tidak bergizi, tanda kutip.
Yeah. Isinya kan hanya karbohidrat tuh. Dan minyak yang digoreng kan, makanya enak kok ya. Enak banget. Kemudian dikasih garam, dikasih micin, penguat rasa. Anda makannya nggak berhenti. Iya. Apalagi kalau makannya sambil nonton TV dong. Nah iya. Wah. Emang satu ginian berapa kalori ini? Ini kira-kira mau 300-400 kalori. Nah, tapi isinya kan itu cuma gendut dong saya nanti. That's why. Jadi makanya isinya kan cuma karbohidrat dan lemak. Proteinnya mana? Tapi enak loh dok kalau misalnya kayak sambil nongkrong gitu kan sama teman-teman. Atau sambil gosip ya, ngaku, ayo. Ketahuan, ya maklum namanya juga cewek. Oh, iya. Ini setara apa sih 1/4-300 itu tadi? Satu porsi ya, jadi kira-kira 100 gram itu bisa kira-kira 400 kalori. Oh, setara dengan kalori. Nasi? Oh, nasi itu satu porsi, pernah lihat nasinya? Nasi satu mangkok ya? Satu mangkok yang kalau kita makan di Padang. Ayam goreng atau di mana seperti itu kan ada semangkok tuh ya. Itu kira-kira 200 kalori. Nah lo Dita, kali. Ini lebih banyak dong. Tapi kenapa ya? Kalau ini katanya lebih banyak, tapi kalau yang nasi itu lebih sedikit. Jadi tapi berdosa kenapa? Kayaknya ya? Tapi yang lebih bikin kenyang itu nasi. Nah iya, karena ini nggak bikin kenyang dok. Iya, ini kan makannya tanpa rem toh ya, karena rasanya yang gurih. Rasa gurih itu adalah rasa yang membuat kita menagih. Oh, jadi terasa ringan gitu ya. Jadi MSG itu membuat seakan makanan itu terasa ringan. Betul. Untuk dimakan ya. Jadi kenapa dia dinamakan penyedap rasa? Karena dia menguatkan rasa yang sudah ada, tapi bukan menguatkan rasa yang dulu pernah ada ya. Aduh, rasa yang dulu pernah ada itu rasanya kayak nggak mau deh dirasain lagi. Oke. Iya nih dok, selanjutnya nih, glutamat kandungan pada MSG ini bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah ini fakta atau mitos dok? Ini juga mitos. Mitos. Mitos ya, jadi banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat bahwa glutamat ini ada baik dan ada tidak baiknya ya. Tapi ada beberapa yang memang fakta, tapi lebih banyak yang mitos. Oh ya. Lebih baik mitos. Wah ini seru banget ya, dan tentunya penonton, pemirsa penasaran nih, apa saja nih rahasia di balik Fetsin atau MSG. Dan setelah ini kita akan kembali membahas mitos dan fakta tentang Fetsin. Makanya tetap di sini, tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Sehat. Kita masih di Ayo Hidup Sehat. Nah, tapi dari tadi aku gak berhenti-berhenti nih yang ngomongin tentang penyedap rasa, terus yang ada snack di depan aku ini juga, aduh wow. Nah, tadi Dita makan ini pusing gak? Aduh, kayaknya, tapi sebenarnya bener gak sih? Tapi agak dikit pusing, jadi tuh kayak pernah nih dok ya, kayak aku tuh lagi suka-sukanya tuh kayak makan, apa namanya, kayak snack, ini nih, snack-snack, keripik-keripik ini nih, itu kan enak banget ya dok ya. Terus tiba-tiba kepala aku tuh kayak pusing, kayak kelengan. Itu fakta atau mitos gak sih dok? Mungkin ini makannya sambil inget pacar kali ya, pusing jadinya kan. itu adalah fakta. Oh, fakta dok. Fakta. Jadi gini, MSG yang terlalu banyak itu sering sekali menimbulkan gejala yang disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Iya. Nah, karena yang banyak menggunakan MSG ini adalah restoran-restoran Chinese ataupun yang Jepang, ya. Ya, jadi sering sekali menimbulkan sindroma. Sindroma itu adalah kumpulan gejala. Gejalanya apa? Sakit kepala. Kemudian muka rasanya tebel. Lalu baal. Terus lidah kok rasanya seperti tebel dan haus melulu. Iya betul, itu kalau misalnya saya, itu dampaknya ya dok. Kayak misalnya nih ya, abis makan penyedap rasa atau apa tuh sering banyak minum air putih atau gimana? Betul, betul, karena rasanya kok haus lagi ya, kok haus lagi, rasanya gak enak di lidah kita. Oh itu ya. Kalau misalnya untuk menghilangkan efek rasa haus itu tuh harus seperti apa nih dok? Ya minum. Minum minum aja secukupnya, sedikit-sedikit ya minum. Tapi nanti dia akan hilang dengan sendirinya gejala itu ya. Hilangnya tuh berapa lama kerasa baal dan tergantung ya, setiap orang punya sensitivitas yang berbeda. Biasanya paling 3-4 jam kemudian dia akan atau ada obatnya gitu dok? Enggak perlu. Atau suruh tidur dulu enggak perlu Enggak usah. Iya. Nah. Dok, tapi ini
kalau makanan yang mengandung MSG ini katanya bisa memicu kanker. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini mitos. MSG ini dianggap cukup aman oleh FDA, sudah di-approve. Yeah. Artinya boleh diberikan. Kalau bisa memicu kanker dan sebagainya, tentunya oleh FDA akan ditarik. FDA itu seperti badan POM. Mm. Tapi yang ada di Amerika. Internasional. Sama WHO juga dikatakan cukup aman dikonsumsi. Yeah. Asal tidak berlebihan. Karena fungsinya kan hanya sebagai penguat rasa. Yeah. Bukan sebagai makanan pokok toh ya ini. Jadi artinya satu hari kita itu jangan menggunakan terlalu banyak. Tapi dok, ada nih yang kayak misalnya nih ya, ada yang makan nasi sama udah ada lauknya nih, terus dia pakai keripik kentang-kentang kayak gini dok, ada juga dok, ini seperti apa nih dok, nggak boleh ya? Ya kalau misalnya kepengen pakai keripik kentang supaya nambah rasa ya silakan, tapi kan bukan berarti satu plastik dituangin semua toh ya? Atau mungkin dok, ditaburin fatnya seperti garam seperti itu ya. Dok, tapi ini kalau kita makan makanan yang mengandung micin, itu bisa bikin nyandu dok, ini... mitos atau fakta nih, dok? Ini adalah fakta. Oh, fakta. Kenapa? Sebenarnya bukan bikin kita kecanduan. Yeah. Seperti adiksi gitu, pakai narkoba atau apa. Bukan. Tapi karena... rasanya itu. Ini kan rasanya punya rasa yang kelima yang namanya umami. Umami itu artinya rasa yang gurih. Rasa yang gurih Aneh kan ya? Yang kita kenal kan rasa cuma asin, manis, asam, pahit. Dan pahit. Ini ada rasa kelima namanya gurih. Nah, gurih ini kalau mau dipikir terbuat dari apa sih? Manis dikawinkan dengan asin, tapi kok masih nggak pas? Nah, dia punya rasa kelima. Rasa gurih inilah yang membuat orang nggak bisa berhenti kalau makan. Jadi nagih ya? Nagih, jadi membuat kita ketagihan, tanda kutip. Dok, ini dulu waktu masih belum ada MSG, ini kan orang pakainya apa? Garam. Nah, apa nih bedanya MSG dengan garam? Garam dan gula, iya. Mendapatkan rasa. Jadi pertama kali zaman baheula, zaman kuno itu orang cuma pakai garam yang diambil dari air laut, kemudian gula yang diambil dari tebu. Kemudian dibikinlah rasa sehingga makanan ada rasanya. Oh, ada asin, ada manis. Kan rasa kita cuma 4. Asin, manis, pahit maupun asam. Kalau asam kita bisa tambahkan jeruk nipis atau tambahkan limau seperti itu ya. Nah, kemudian si Profesor Ikeda ini dia makan sesuatu, salah satunya adalah rumput laut, kemudian di tomat, di daging dan di keju. Kok menemukan rasa yang bukan cuman asin manis, tapi kok ada rasa lain. Rasa berbeda. Rasa berbeda. Nah, rasa itulah yang dia temukan, yang namanya gurih. Dan bagaimana dengan jamur, dok? Kan ada nih makanan yang tidak mengandung MSG, tapi ternyata diganti dengan jamur. Nah, ini jamur yang dihidrolisa atau diekstrak. Ini bagaimana nih, dok? Sebetulnya sama aja, cuman itu bentuk dagangannya aja ya, bentuk dagangnya jadi dipakein baju orangnya tetap sama Dita. Isinya gitu. tetap sama. Cuman dibajuin. Jadi ceritanya MSG ini selain diekstrak dari rumput laut, dia juga bisa diekstrak dari jamur tadi. Jadi makanya orang bilang ini bukan micin biasa, tapi ini jamur, ekstrak jamur ya sama juga yang diekstrak. Jadi sama dok ya. Nah dok, kalau fakta mitos selanjutnya nih, katanya di dalam tubuh kita ini sudah ada kandungan MSG-nya, itu secara alami nih, itu fakta atau mitos nih dok? Ini adalah fakta. Oh. Ya, jadi tubuh kita sendiri bisa memproduksi glutamat. Makanya dikenal sebagai asam amino non-esensial. Jadi artinya bisa juga produksi oleh tubuh sebanyak 50 gram satu hari. Jadi itu diproduksi di bagian organ kita yang mana itu dok? Kalau kalau tadi kan di ASI. Kalau selain itu ada lagi? Dia banyak di hati, ginjal. Jadi makanan yang Anda makan dari luar, misalnya Anda makan tomat, Anda makan daging, Anda makan keju, makanan-makanan itu nanti di dalam tubuh itu akan menghasilkan asam amino yang salah satunya adalah glutamat. Berarti fungsi untuk sendiri ya, ini tadi kita ngomongin ginjal nih dok ya, berarti untuk makan, kebanyakan makan penyedap rasa ini MSG ini bisa merusak ginjal juga, karena kan katanya tadi hati atau ginjal itu sudah memproduksi kan? Kalau dia banyak berlebihan, yang pasti akan terstimulasi pertama adalah CNS. CNS itu otak. Jadi cerebral neural system. Jadi sistem otak dulu yang kena, makanya kita kenal sebagai Chinese restaurant syndrome. Yang pertama dikeluhkan selalu sakit kepala. Sakit dan mual juga dok ya. Pantes ketika saya masih bayi saya doyan ASI karena mengandung glutamat. Iya. Nah, ini selanjutnya kita akan lihat nih pernyataan masyarakat terkait dengan monosodium glutamat. Berikut tayangannya.
Ya biar ada rasa aja, biar nikmat gitu. Ya biar ada rasanya. Ya nggak suka aja, karena katanya itu mengandung apa tuh, buat kesehatan nggak bagus. Kurang tahu? Nggak tahu. Katanya sih mengandung zat apa sih, kimia apa, zat mengandung suka apa itu, jadi saya nggak pernah pakai sasa, nggak pakai sasa, nggak senang aja. Nah, tadi itu pernyataan masyarakat ya, bahwa MSG itu bisa untuk menambah rasa, menguatkan rasa, bikin gurih dan sebagainya. Tapi ada juga nih yang gak suka, mungkin karena kalau begitu makan yang ada mefersinnya bisa sakit kepala kali ya. Karena ada juga nih fakta mitos yang beredar bahwa kalau kebanyakan makan vetsin bisa memicu cancer, dok ya. Kemudian juga bisa memicu gangguan yang lain juga. Nah nih dok, bagaimana nih kesimpulan atau tips yang dapat disampaikan kepada masyarakat supaya bisa aman mengkonsumsi makanan yang mengandung vetsin? Iya, oke. Jadi vetsin ini sebetulnya boleh nggak digunakan? Boleh, ya. Asal jumlahnya tidak berlebihan. Karena intinya vetsin ini adalah penguat rasa. Ya. Jadi kalau kita sudah menambahkan garam dan sudah menambahkan gula, maka sebaiknya sudah tidak perlu sudah lagi. Sudah tidak perlu lagi. Iya. Tapi kalau Anda hanya kepengen menggunakan vetsin atau micin ini, cukup dengan itu, jangan Anda tambahkan lagi garamnya. Nanti konsumsi garamnya menjadi berlebihan. Dan oh, itu yang tidak baik. Iya. Ya? Baik, Dr. Rida. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih.